الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. Nah, kita lanjut pelajaran kita pada pembahasan Sian Mas ya. Nah, berikutnya mengarang rahimahullahu taala wa amma imaluha mudmaratan fa ala durbaini. Adapun mengamalkannya diamalkannya an mudmarah ya fa ala durbain itu di atas dua contoh. Li anna idmaraha imma jaizun wajib. Nah, kalau dia mudmarah ada dua kemungkinan, kalau bukan jaiz boleh atau wajib. Kalau jaiz artinya boleh dibaca, boleh juga tidak annya. Kalau wajib maka dia tidak dibaca. Fal jaizu fi masail. Adapun yang boleh ya itu dalam beberapa perkara. Ihdaha an taqa'a ba'da 'atifin masbukin bismin khalisin min at-tadbir bil fi'l. Nah, salah satunya dia terletak setelah huruf atof yang didahului dengan isim khalis min taqdir bil fi'il, isim yang khalis dari takdir fi'il. Qalihi ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa makana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Fi qira'ati man qara'a min as-sab'ati binasbi yursila. Wadzalika bidmari an wa taqdir aw ay yursilah ma'tufani ala wahyan ay wahyan aw irsalan. Nah, wahyan laisa fi taqdir al-fi'l. Baik. Salah satunya jika fi'il itu atau terletak setelah huruf ataf. Huruf ataf di sini atif. Ini maksud adalah wal wa wal fa wa aw wa thumma. Al-wawu fa wa aw thumma, empat. Ya. Yang dia didahului dengan isim, yang isim itu khalis dari takdir fi'il. Itu isim yang tidak ada terambil darinya kata fi'ilnya. Nah,
qaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Nah, dalam qiraati Sabah itu dinasabkan dengan yursila. Perhatikan kata aw yursila. Kenapa? Karena dalam ada an yang dimudmarkan, ada an mudmarah di situ. Takdirnya au ayyursila wa an, nah, wa an wal fi'lu ma'tufani ala wa, fi'ilnya dan, nah, ini perbuatannya itu dimaktufkan kepada yursila. Nah, wa dzalika bi inmari an memudmarkan an, takdirnya kira-kira gini, aw ay yursila. Ini wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Dalam kira sabah itu roh yang baca Al-Quran dan jalur di dalam mereka itu diriwayatkan pada sampai zaman kita sekarang. Nah, barang siapa yang membaca dari Fuqaha Sabah ya, dengan menasabkan yursila, wa dzalika bi mari'an wa taqdir au ay yursila, nah, wa anna al-fi'lu wa an wal fi'lu ma'dufani ala wahyan ay wahyan isalan. Nah, wa khayyan laysa fi taqdir fi'il, sedangkan afan hayat laysa fi taqdir fi'il. Kalau yursila kan terambil dari kata arsala yursilu, kan begitu. Nah, kalau dia adalah kalau untuk menjadi syarat yang kedua dia harus fadlah. Nah, dan dia bukan, nah, laisa fi taqdir fi'il. Sedangkan wahyu, wahyan ta lanjut. Wala adharta an fil ami lajaza. Ya. Wahyan. Laisa fi taqdir fi'l. Walau adharta an fil kalami la jaza. Dan apa yang terjadi pada anna kemudian jaza kaza wa kaza dan seterusnya. Walubsul aba'ati. Nah, walubsu aba'atin wa qirini habbu ilayya min lubsi shifati habbu ilayya min lubsi shufuf taqdiruhu wa labisa aba'atun labisa aba'atan wa anta qirini. Nah, takdirnya walaysa aba'atan walubsu aba'atin wa anna wa an tuqirra 'aini. Nah, wasalisatu yang ketiga an taqa'a ba'da lamil wala lamil jar. La itu harus terletak setelah
lamjer, utamakan lamjer dulu. Tawakkan lit-ta'lil kaqoulihi ta'ala wa anzira litubayyana lin-nas. Sayangnya pada kata litubayyana lin-nas. Tidak terlihat di sini. Tubayyina. Nah. Agar mereka atau tubayyina linnasi harusnya apa? Lian tubayyina. Lian tubayyina. Qaul ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ini suara saya kedengaran enggak? Terdengar. Baik, insyaAllah. Qaul ta'ala, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu. Nah. Putus Ustaz. أو للعاقبة. أو للعاقبة. Maksudnya kata au lil aqibah. Ya. Nah, atau yang kedua ya, antaqa'a ba'da lamil jar. Dia terletak setelah lamul jar. Sawan kana ta'lil ka qawlihi ta'ala, baik itu untuk ta'lil bermakna ta'lil, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas. Nah, asalnya apa? Wa lan tubayyana. Wa qawluhu ta'ala inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfirallahu laka. Nah, harusnya liyaghfira laka Allah. Nah, itu yang pertama. Awli al-aqibah. Atau berbana akibah. Qawli ta'ala. Faltaqatahu alu fir'auna. Liyakuna lahum aduwan wahazana. Harusnya liyakuna. Liayyakuna. Nah. Karena ayat. Maka kita tidak boleh merubahnya. Nah. Walam huna laysat li ta'lil. Maka lam di sini bukan untuk ta'lil. Liannahum lam yiltaqituhu lidhalik. Wa innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata aynin. Fa kanat aqibatuhu an sara lahum aduwan. Wa hazanan aw za. Nah. Jadi lam di situ faltaqatuhu al fir'auna liyakuna. Harusnya liyakuna. Walam di sini kata pengarang rahimahullah. Nah. Laisat li ta'lil, itu lam itu bukan untuk ta'lil. Nah. Innahum lam yaltaqituhu li dzalik, karena mereka belum memungut hal itu waktu itu. Wa innamal taqatuhu li yakuna lahum qurrata ainin. Ya, mereka
bertemu dengannya, ya, supaya menunjukkan mata pandangan mereka. Nah, akibatuhu ansarallahum aduan, tapi akibatnya ya, dia akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, uhazanan dibikin pula kesedihan, au zaidatan atau tambahan sakit atau kesedihan. Nah, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijza ahlal bait." Harusnya apa? Li ayyudhhiba. Li ayyudhhiba. Fal fi'lu fi hadhihi al mawadhi' mansubun bi an mudmarah. Maka fi'l dalam tempat-tempat ini ya, itu dimansubkan. Mansub dengan an mudmarah, dengan an mudmarah. Nah, walau udhhirat fil kalami lajaza, dan jika seandainya ditampakkan fil kalam dalam pembicaraan, maka itu dibolehkan. Nah, nah. Perhatikan, liyudhiba, harusnya liyudhiba ankum rijza ahlal baiti. Fal fi'lu fi hadhihi al-mawadhi mansubun bi al-mudmarah, walau udhhirat fil kalami la jaza. Nah, paham ya, fi'il itu ya, kalau masuk dalam beberapa tempat maka dinasabkan dengan al-mudmarah. Nah, jika seandainya ditampakkan maka boleh ya. Wa kadza ba'da kai al-jarah, demikian pula setelah kai. Nah, masyaallah taala. Tapi di sini ada yang kurang jelas. Ya. Baik. Ada yang ingin bertanya, Fadhal. Tidak lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Berikutnya, pembahasan al-mudmarah setelah lam dan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.